Radio Republik Indonesia Sumene beding aturagi berkabar dalam bersama Dure bejagi kita ayu kabar jernih epon. Kementerian Agama malanceng betes bekto alonase biaya perjalanan ibadah haji otabe BP kak dinto kantos tanggal 12 Mei 2023. Sekak dima sebelumnya betes bekto namong kantos tanggal 5 Mei timin. Kasih penyelenggara haji tor umroh kemenak Pamekasan Abdul Halim Adebu bedena tambahan betes bekto kaangkui alonase BP kak dinto esebab pagi gik bedena jemaah seki belun alonase bejeren epon. Menurut Halim, bade pansaponapan sebab CJH seki belun alonase BP kasebut entar epon bedena gangguan sistem e-bank se khusus narima setoran tor bade cuken CJH se burung kaangkui mios sengke epa kentede CJH cadangan. Terkait perpanjangan waktu pelunasan BPH, setelah berakhirnya pelunasan pada tahap pertama, yaitu tanggal 5 Mei 2023, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia memperpanjang pelunasan untuk jemaah haji cadangan sampai dengan tanggal 12 Mei. Kemudian untuk yang sudah melunasi sudah 90%. Dari Kak Dinto pihak Epon ngarap sareng bedena tambahan bekto Kak Dinto sadeje CJH Pamekasan bisa lunasi BP kantos 100%. Sekadima benya Epon kuota haji reguler etahun samangken kangkui e Kabupaten Pamekasan kacatot kantos 1.445 orang. Ade Saraki takseran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang saat mangken Kabupaten Sampang Madura ngalami pergantian musim yang kikak dinto dari musim ocen dek musim nimor. Saga dima enalekana aubena musim kak dinto banget arisiko katetian bencana hidrometeorologi. Setan dari sarang cuaca ekstrim akan di ocen deres sarangi kelap saya bisa nyebabaki banjir tor longsor. Kasih kedaruratan tor logistik BPBD Sampang Muhammad Imam Adebu kemungkinan ocen setoron para SADJ wilayah Kak Dinto biasa epon banget tengki sengke dari Kak Dinto pihak epon maemot dek SADJ mager sare sopaje langkong ningkat lagi kewaspadaan dek bedena bencana alam saya bisa nyebabaki korban jiwa. Karena kalau sudah musim peralihan biasanya itu dengan adanya hujan intensitas tinggi, angin puting beliung, dan kadang air pasang itu perlu diwaspadai 4 kategori ancaman bencana itu. Gitu. Saya tetap himbauannya tetap melalui grup-grup kecamatan. Jadi tetap himbauan karena musim peralihan ini yang harus diwaspadai memang tetap waspada adanya kejadian ancaman bencana hidrometeorologi itu, Mas. Mila dari Kak Dinto ngabiti pergantian musim pihak Epon asareng tim bedi terus siaga bencana. Inggi Kak Dinto sareng sekut mareksa pansaponapan wilayah Serawan ngalami banjir kantos tanah longsor. Minangka usaha kangkui adukung tor abento pamarenta Kabupaten Bengkalan edalem ngamanaki lalampan pilkades sebede lampa aki areng sareng etanggal 10 Mei bedi dateng tor bedi lampa aki sareng 140 sangat disa. Kodim 0 beluk 2 sangat Bengkalan amponnya pagi anggota Babinsa Epon sareng sepeda motor trail. Komandan Kodim 0 beluk 2 sangat Bengkalan Lekol Kaf Taufik Dwi Nova Debu nyeraki kendaraan motor dinas trail mengkudek Babinsa wilayah Kodim 0 beluk 2 sangat sareng benyak epon 100 saya ketelok sekadima kendaraan kasebut aropa aki bantuan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ini salah satu bagian rangkaiannya kita melaksanakan pengecekan personil termasuk material yang baru kita dapat dukungan dari Kementerian Pertahanan kepada seluruh Babinsa dalam rangka operasional mereka tepatan juga dengan pelaksanaan pilkades nanti bisa mendukung tugas-tugas mereka untuk totalnya 153 unit. Menurut Taufik, sareng bedena fasilitas motor trail tersebut, Babinsa bisa langsung masuk di wilayah desa, kangkui aja ke
Ebeng Sebenga wilayah Epon sareng pareng pembinaan sehingga tugas-tugas Epon bisa kalampan kalepen sae tor arepegi sareng badena papinsa kadinto ongku-ongku bisa bento masyarakat e dalam ngamanaki kalampan pilkades sehingga bisa kalampan sukses aman tor lancar. Sakadinto berkabar dalam bahasa Madura kator dari Radio Republik Indonesia Sumeneb. Pesana sebade epeten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon membe. Mata pesa epon soca. Otabe tengal. Bulu kece pesa epon edep. Kopeng besa epon karna. Elong besa epon pangampung. Pepe besa epon pangarasan. Colok besa epon lesan. Bibir besa epon late. Kiki besa epon beje. Cile besa epon elat. Leer besa epon kulu. Tabu besa epon pada eren. Bucel besa epon poser. Lengen besa epon kulungan. Kalemongan besa epon kalen cebe. Tanang besa epon asta. Keriki besa epon racung. Koko besa epon kanaka. Betes besa epon podek. Tersoko besa epon pade.